Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak buat haul daripada Ubiso. Yang ni sebenarnya dah lama dah saya beli masa vlog, shopping vlog tu kan. Okay, masa tu saya beli sekali dengan Eco, Inso, Daiso, DIY semua. Tapi saya tak campurkan dia punya video. Yang ni saya nak buat asing. Okay, kita nak buat haul Ubiso. Sebab apa? Nak bagi tahu dekat korang lah. Sebab Ubiso ada buat 50% discount. Sebenarnya tak terlintas pun nak masuk dekat Ubiso ni. Sebab niatnya tu nak pergi cari barang-barang untuk kitchen semata kan. Okay, tapi disebabkan saya nak cari moisturizing gel yang aloe vera tu. Hari tu saya beli dekat OK Shop. Lepas tu pergi dekat OK Shop dekat Mahkota Parade tu juga. Pergi dekat situ, tak ada pula stok habis. Dah tak ada kat situ, saya terfikir nak pergi dekat Ubiso nak tengok kat sana kan. Lepas tu tengok ya, ada 50% discount. Oh, boleh dapat murah lagi lah bajetnya kan. So, adalah beberapa item, tak banyak lah, sikit je saya beli kat sini. Sebab fokus saya nak beli barang-barang dekat dapur je. So, saya tak beli macam-macam lah kat sini. So, apa yang saya beli dekat Ubiso yang korang boleh dapat 50% discount. Yang pertama, item yang pertama saya beli ni, makeup remover wipe. Comelah, dia ada gambar apa all kat sini. Dia ada 50 pieces kat dalam ni. Okay, so yang ni okey lah. Tisu dia besar ni je. Besar ni. Okey, saya ambil dua kotak. Okey. Okey, harga dia dekat belakang ni dia tulis RM5 mungkin after discount code. Okey. Ya. Yang dia tampai kat sini ni harga memang dia dah discount dah. Harga asal dia kat sini. Okay, harga asal dia RM10. Dah discount jadi RM5. Mahal lah. Mungkin sebab kotak dia comel kot. Bila dah discount RM5. So saya ambil lah RM10. Saya ambil pun sebab saya punya stock white tissue dah habis. Lepas tu pula pergi dekat Eco makeup remover yang selalu saya beli tu pun dah habis stock. Jadi nasib baik saya ambil juga dekat Ubiso ni. Kalau tidak, dah tak ada langsung. Okay, next item saya ambil makeup carton. Okay, saya ambil yang ni. Harga dia RM9. Kat belakang ni dia tulis harga dia RM9. After discount dia jadi RM4.50 sahaja. Dia ada 1000 keping kat dalam ni. Sealer dia macam ni. Nampak tu, dia ada zip bag. Dia zipper kan. Okay, macam ni. Jadi tak berabuk lah kalau korang nak simpan macam tu je. Dalam plastik je kan. Okay, so kita tengok material dia. Kita tarik lah satu. Nipisnya. Ya Allah. Kata papa apa ni mau kalau nak guna. Ni memang kena ambil banyak lapis ni. Nipis sangat. Kita tak boleh nak buka cek tau. Sebab dah dia zip macam ni kan. Macam nak buka cek, memang tak boleh buka cek. Apa pun barang kat situ pun memang tak boleh buka cek lah. So, tak tahulah nak kata berbaloi ke tak. Ya Allah, nipis gila. Kalau nak pakai ni, kena lapiskan banyak lah. Dia tak macam cotton face yang biasa-biasa kita beli tu kan. Nipis gila. Nasib baik discount. Kalau tidak, tak ada makna. Okay, lagi satu macam-macam jenis pattern cotton face ni dekat situ, dekat Ubiso ni. Kalau korang pergi, memang akan teruja lah tengok macam-macam dalam yang dalam bekas ada yang dalam plastik macam ni ada. Kalau yang dalam bekas tu lagi lah macam-macam jenis, comel-comel je. Kalau yang suka bekas comel tu, korang boleh beli yang dalam bekas-bekas macam tu. Okay, next item ni kita pergi kepada matlamat sebenarnya yang nak beli. Ini yang matlamat sebenarnya nak beli. Tapi lain pula yang diambil. Okay, matlamat sebenarnya nak dibelinya benda ini. Apa ni? Oh, dia ada ni. Ada sudu dia kat dalam. Saya suka pakai yang ni tau. Sejak-sejak first try pakai benda ni, rasa macam best. Selalu saya pakai yang saya beli dekat OK Shop tu, Natural Republic. Tapi
Dekat Yubiso ni lain brand dia. Mungkin dia punya brand sendiri kot, Yubiso Japan tu. Yang ni yang 92% punya. Yang hari tu beli Natural Republic hari tu apa, 99% kot. Tak ingat dah. Harga dia sama macam dekat OK Shop juga, RM10 juga untuk yang saiz bekas macam ni kan. Ni after discount jadi RM5. Okay, berbaloi lah juga RM5 dapat untuk sebekas. Makan masa lah nak habis berbulan-bulan. So kita ke barang yang terakhir yang saya beli dekat Yubiso ni. Saya ambil ni. Yang ini ya, cosmetic puff ni. Comel sangat. Dia bentuk bulat. Okay, so lembut. Seronok pula main macam ni. Kosong je lah kan. Tak ada lah. Dekat sini je ada bulu mata macam comel. Bagi nampak comel packaging dia. Tapi kat dalam dia kosong je. Bulat. Dia apa, dekat bahagian sini dia flat rata. Lepas tu dekat sini dia berbonjol sikit lah. Untuk kita nak dab-dab. Sebab saya pegang, saya picit daripada sini. Saya picit-picit-picit macam lembut. So ambil jugalah. Dah lama dah tak beli apa, beauty blender yang jenis macam ni. Itu last cari dekat Eco tak ada kan. Cari dekat Eco tak ada beauty blender yang viral sangat tu. Tak pernah jumpa pun dekat Eco yang viral tu. Harga dia pun murah je. Kalau tak promo, harga dia RM6. Tu RM6. Dah after discount 50% tu jadi RM3 lah satu. Ambil dua, jadi RM6. So, itu sajalah yang saya beli dekat Yubiso. Tak banyak. Kalau korang pergi tengok memang gila lah barang dekat situ. Comel-comel macam cantik juga lah. Saya, korang tengok sendirilah dekat video shopping vlog saya tu kan. Saya ada ambil gambar, saya ada rekod dekat dalam kedai tu. Korang boleh tengok banyak item yang menarik di situ. Okay, so guys, itu sajalah barang daripada Yubiso yang saya beli. Tak banyak pun, sikit sahaja. Okay, so kalau korang tertarik dengan barang-barang ni, korang boleh pergi tengok sendiri dekat Yubiso. Kalau dekat kawasan korang tu ada cawangan dia lah. Tengah promosi ni 50%. Kalau korang duduk area Melaka nak cari Yubiso, dekat Mahkota Perit ada kat situ. Kalau kawasan lain tu saya tak tahulah kat mana ada Yubiso, saya pun tak pasti. Okay guys, so itu sajalah. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe, okay? Bye.